Meski dapat tawaran dari klub lain, Widodo fokus tuntaskan misi selamatkan Arema FC. Arema FC masih berada dalam ancaman degradasi di BRI Liga 1 2023/2024 karena menempati urutan ke-15 klasemen dengan 31 poin. 4 laga terakhir pada fase reguler jadi penentu nasib tim Singoedan di kasta tertinggi liga. Termasuk masa depan para pemain dan pelatih yang ada saat ini. Jika selamat dari degradasi, manajemen Arema FC tidak akan menutup mata dengan kinerja. Yang cukup menjadi sorotan tentu nasib pelatih kepala Widodo Cahyono Putro, WCP. Kontraknya akan berakhir setelah menjalani 4 laga terakhir musim ini, yakni melawan PSS Sleman, Borneo FC, PSM Makassar, dan Madura United. 4 pertandingan itu akan digelar hingga akhir bulan ini. Besar kemungkinan, Widodo akan dipertahankan jika berhasil menyelamatkan Arema FC. Jika tidak, sepertinya kebersamaan sang pelatih dengan tim Singoedan akan berakhir. Namun saat ini, Widodo enggan berkomentar terkait masa depannya di Arema FC. Dia hanya menyebutkan jika tawaran dari klub lain sudah ada. Namun, ex-pelatih Bali United itu belum mengambil keputusan, karena fokus menuntaskan tugasnya bersama Arema FC. Tawaran ada, tetapi, saya harus menyelesaikan tugas di Arema. Karena di sini Arema, saya diminta untuk membantu, terangnya. Artinya, WCP ingin menuntaskan misinya untuk menyelamatkan Arema dari zona degradasi. Sebenarnya, saat ini hasilnya cukup lumayan. Widodo memberikan 10 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Sayangnya, dalam 2 laga beruntun, Arema baru menelan kekalahan, yakni dari Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya. Terlepas dari masa depannya di Arema, WCP punya kans menorehkan cerita manis bersama tim kebanggaan warga Malang tersebut. Dengan catatan, melakukan sapu bersih poin di 4 laga tersisa. Meski tidak mudah, mantan pelatih Persita Tangerang itu optimistis bisa melakukannya. Sebagai pelatih, saya optimistis. Pemain juga harus optimistis. Masih ada peluang lepas dari degradasi. Semua pertandingan berat. Tetapi, sepak bola selalu ada kesempatan asal tetap yakin, kompak dan fight, jelasnya. Saat kalah dari Persita dan Persebaya, dari segi permainan Widodo melihat anak buahnya tidak patut kalah. Arema FC dinilainya membuat peluang lebih banyak daripada tim lawan. Hanya saja, banyak peluang yang terbuang lantaran pemain kehilangan ketenangan. Give you back.